Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Good morning semua. Alhamdulillah, syukur dengan Allah sambung lagi nyawa untuk nak teruskan kehidupan untuk hari ini. Alhamdulillah, itu yang pertama, bersyukur. Yang kedua, alhamdulillah juga Allah bagi kata kesihatan yang baik untuk kita nak mencari rezeki yang halal, rezeki yang rezeki bila kita kesihatan yang baik, alhamdulillah Allah akan bagi rezeki bila kita buat dan kita akan dapat rezeki yang Allah bagi tu. Alhamdulillah juga Allah bagi rezeki yang melimpah ruah, insya-Allah. So untuk pagi ni pagi ni kita santai-santai je sambil kata nak share bila kita ni seorang yang berkeyakinan dan berani, banyak benda yang kita akan dapat. Ini adalah berdasarkan pengalaman saya daripada bila kita buat kita ubah hidup kita, ubah diri kita daripada orang yang penakut, daripada orang yang kurang berani, dan kita berubah daripada benda tu kepada yang positif, kepada yang bapakmu. Apa pula ni? Waalaikumsalam. Good morning, Kak. Hai, good morning. Okay. Daripada kata kita berubah daripada yang negatif kepada yang positif, daripada orang yang pengecut, daripada orang yang kurang berkeyakinan, kita ubah kepada orang yang lebih berkeyakinan, lebih berani. So banyak benda yang kita akan dapat. Memang banyak sangat benda yang dapat. Apa yang saya dapat ini berdasarkan saya. You all nak share bolehlah, daripada orang yang kurang berkeyakinan, you all jadi orang berani, orang yang berkeyakinan. Apa yang you all dapat, apa yang you all tak dapat sebelum ni, dan you all ubah benda tu, apa yang you all dapat. Selamat pagi, Nur. Ke mana pagi ni? Pagi ni saya berada di Tanah Merah. Saya on the way ke Tanah Merah. Tapi tak sampai lagi Tanah Merah ni. Saya duduk di Tok Uban. Saat ni nak buat live tapi tak boleh nak buat live. Sebabnya duduk dalam kawasan tak ada line mana. Sekarang ni ada line lah sikit. Ada lain sikit, tapi tak full lah, biasalah. Sebab itulah kita kena keluar daripada tempat yang zone yang kita biasa-biasa. Kita keluar dan kita mencari tempat yang tak penuh kita buat. Macam sebelum ni saya tak pernah buat kawasan saya ni, buat live ni tak pernah. So saya try dan you all tengok saya punya live clear tak? Acik komen dulu saya punya live clear ke tidak? Clear ke tidak? Sebelum saya nak bagi tahu apa yang saya dapat daripada saya menjadi orang yang lebih berani dan berkeyakinan. So you all type dulu komen clear ke tidak? Clear ke tidak? Dah kongsi. Terima kasih. So you all type dulu komen clear ke tidak? So type dulu komen. Saya punya live ni clear ke tidak? Type komen dulu. Kena rajin-rajin kan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Clear. Okay, clear. Tengok kita tak pernah buat tempat ni. Dan kita buat, kita nampak impact dia lah. Dan kata saya, you all nak share pun boleh. You all share pagi ni. Untuk pagi ni, saya nak bila kita ni, kita berubah, kita nak buat something yang perbaharuan untuk kita punya hidup kita. Terutama kita buat buat keputusan kita nak buat bisnes. So nak buat bisnes ni, permulaan memang kata senang.
nak senang. Memang nak start senang, tapi kita nak konsisten dan kita nak lebih lagi, itu yang kata kita memerlukan pengorbanan. Kita memerlukan banyak benda, something yang kita nak benda tu konsisten. Dah jelas. Oh, thank you. Dan memang buat bisnes kita kena ambil, kata buat bisnes ni memang untuk nak buat, nak start tu memang senang, tapi kita nak konsisten dan kita nak buat benda tu sampai habis, itu yang agak mencabar. Benda tu nak start senang. Contohnya nak start, you all nak start nak buat kedai, senang. Senang kalau you ada modal apa semua, senang. Tapi you all nak benda tu setiap bulan, you all nak bayar sewa, nak bayar sewa. Tapi boleh tak dengan you all punya sale, you all punya marketing, you all boleh struggle tak untuk you all nak bayar sewa? Sebab itulah sekarang ni banyak benda, banyak kedai-kedai tutup, buka. Sebabnya marketing tak cukup kuat. Bila marketing tak cukup kuat, kita nak maintain dan konsisten benda tu memang agak mencabarlah benda tu. Sebab tu kalau ada orang yang tanya saya, tak buka kedai kau, boleh dah buka kedai. Sebab orang tu tak berada di situasi saya. Tak berada di situasi saya. Sebab saya nak, saya punya marketing saya kukuh dulu. Saya nak benda, apa yang saya nak tu, benda tu dah ada dah. Barulah saya nak untuk next step level yang seterusnya. Benda tu. Dan apa tu? Bila saya start buat bisnes ni, saya start kata buat pembaharuan benda tu, saya memerlukan keyakinan dan keberanian benda tu. Bila kita ada yakin, bila kita ada berani, kita tanamkan dalam diri kita seorang yang berkeyakinan, seorang yang berani, walaupun kata benda tu kita tak tahu lagi. Kita tak tahu lagi apa yang akan berlaku. Tapi kita dah yakin dah benda tu, insyaAllah. Benda tu kita yakin dalam diri kita, tak apa. Jadi, insyaAllah jadi. So benda tu akan jadilah. Walaupun masa kita nak buat tu ada bermacam halangan, bermacam cabaran yang kita akan tempuh benda tu. Tapi bila kita dah ada yakin, bila kita dah ada keberanian benda tu, insyaAllah benda tu akan kita hadapi dengan tenang. Kita akan hadapi, kita boleh hadapi benda tu sebab kita ada keyakinan. Tapi kalau kita ni seorang yang pengecut, seorang yang kurang keyakinan, everything kalau lama okey, buat ni tak jadi. Buat dok lagi tapi duk main lama okey. Kurang keyakinan benda tu. So bila kurang keyakinan, lah tak buatlah sebab takut. Sebab takut, takutnya takut nak ambil risiko benda tu. You all yang mana yang nak buat pembaharuan, you all nak buat benda yang tak pernah you all dapat benda tu, you all kena ambil risiko. Lagu orang mana pun kena berani ambil risiko. Sebabnya kita nak buat satu benda yang benda tu, insyaAllah, you all kata yakin dan berani, insyaAllah benda tu akan dapat. Hai Kak Noris, hai semua, selamat pagi. So orang kata permulaan dulu, kalau you all tak yakin, lama ke tak jadi lama aku buat. Benda tak buat lagi, tapi duduk lama ke dah. Duduk beranggapan yang negatif dah. So memang tak jadilah. Lah tak jadi sebab takut. Takut. Tak berani nak buat tu. Bila kita buat something, kata saya jadi orang yang yakin, jadi orang yang berani sebab saya nak tempuh benda tu. Saya nak benda tu. Saya nak ada something yang bukan sentiasa kata biasa orang buat. Macam kemarin kita buat gini, esok tu kita buat online dah. So kita berani nak ambil benda tu, tahu tak? Macam kemarin, okey, hari ni saya buat online dah. So bila saya buat online dah, kita berani nak hadapi benda tu. Bila kita berani nak hadapi benda tu, pelbagai cabaran kita akan hadapi. So kita tangguh lah benda tu. Walaupun time tu orang kata macam-macam yang negatif, so kita kena berani. Berani hadap benda tu dan buktikan yang aku boleh buat. Aku boleh buat lagu mana pun berlaku, aku boleh buat. Dan apa sahaja yang berlaku, aku boleh tangani benda tu. Aku boleh hadap segala masalah yang akan berlaku sebab aku nak buat perubahan. Aku nak ekonomi aku tu lebih stabil lagi. Aku nak keluar daripada kompon yang biasa. Aku
nak jadi orang yang luar biasa. Aku nak kepompok ekonomi aku yang luar biasa. So, bila kita nak jadi orang yang luar biasa, memang kita kena buat something yang tak pernah kita buat lah. Something yang tak pernah kita buat. So, bila kita buat something yang tak pernah kita buat, memang kita akan dapat dua kemungkinan lah benda tu. Ha, kita akan hadapi benda tu. So, you all kena hadap benda tu. Kena kata, kena memberanikan diri. Kena yakin. Yakin bahawa aku boleh buat. Ha, bila okay. Bila aku dah yakin, bila aku berani dah buat, nak buat benda tu, bila dah ada dah benda tu, setime kita buat tu, buat. Tak jadi. Tak jadi. It's okay. Kita ubahlah sikit. Sebab untuk permulaan ni, kita tak tahu. Kita start dulu. Bila kita, wow, merah. Wow, merah. Semangat. Moga segalanya dipermudahkan. InsyaAllah. Saya sebenarnya, saya punya warna. Warna favorite saya adalah warna biru. Sebab biru ni melambangkan, kata, ketenangan. Okay? Kedamaian, ketenangan warna biru ni. Tapi, bila saya dah berimpian yang tinggi, Saya rasa saya nak warna setiasa warna merah. Sebabnya saya nak kereta idaman saya kalau merah. Saya nak kasut idaman saya kalau merah. Saya nak everything kalau merah. Sebab merah tu melambangkan keberanian. Sebab merah tu melambangkan keyakinan. Apa yang kita nak benda tu. So tak kira lah orang kata tak padai dengan mu ni. Tak padai dengan mu. Sebabnya aku nampak mu ni tak boleh nak pergi jauh. Pemula eh dah orang yang gitu. Tak padai. Tak padan dengan impian mu ni sangat besar. Tapi aku tengok mu ni tak boleh nak pergi jauh. Hei, sedak-sedak je dia mengata kita. Sebab sedak-sedak je dia memperli kita. Dia tu Tuhan ke nak mengatakan hidup kita. So hidup kita, kita yang tentukan. So bila kita yang tentukan, kita kena buktikan bahawa aku boleh buat. Orang tu yang mengata kita tu, kita kena buktikan bahawa aku boleh buat. Aku nak impian aku tu tercapai untuk tahun ni. Aku nak everything apa yang aku nak, InsyaAllah tercapai untuk tahun ni. Semangat membara. Yalah, merah membara, semangat wajah. So bila kata bila saya jadi seorang yang yakin, saya jadi orang yang berani, everything berubah tau. Everything berubah. Apa yang berubah adalah kehidupan saya lah. Apa yang berubah adalah kehidupan saya. Dan bisnes saya. Bila kita ni berani, terutamanya kita berani membuat keputusan, so kita akan dapat impact yang luar biasa. Impact yang tak pernah saya dapat tau dok. Tak pernah saya dapat dan tak pernah saya berimpian yang saya nak benda tu. Dan bila kata saya tanamkan dalam diri saya seorang yang berani, seorang yang berkeyakinan, orang tengok kita pun lain macam tau dok. Orang perspektif orang tengok kita lain macam. Lain tau dok. Sebab saya ni, everything saya yakin dulu. Saya yakin dulu bahawa aku boleh buat. Walaupun benda tu tak tahu lagi. Jadi dok tu suka kira. Tapi kita buat dulu. Bila sebab kita buat, kita akan menghadapi cabaran, halangan. Bila menghadapi cabaran dan halangan, masa tu lah kita adjust. Kita adjust sikit. Gitulah yang berlaku. Bila saya daripada offline kepada online, permulaan memang kata saya nak buat online ni hanya saya nak bagi, kata saya nak bagi value, saya nak bagi manfaat dekat orang. Apa ilmu yang saya ada, insyaAllah benda tu bermanfaat dekat orang lain. Hi Noris, hi semua. So bila permulaan tu, itu yang saya nak. Saya nak bagi value, saya nak bagi manfaat dekat orang. Tapi bila saya dah start, permulaan memang planning itu yang bermulanya. Untuk saya nak onlinekan saya punya bisnes. Tapi bila saya dah start dan saya dah kata dah jalankan semua tu, time tu lah berlaku banyak. Banyak perubahan. Apa yang berubah, saya tak pernah pun orang kata nak pasang impian. Saya tak pernah pun nak planning untuk nak buat group. Tak pernah. Group PJJ tak pernah. Tak ada pun dalam pemikiran saya, dalam planning saya, tak ada pun sebelum ni tau dok. Tak ada. Tapi bila saya dah start,
dan saya bagi apa yang saya ada, saya bagi dan saya kata saya menerima banyak feedback, saya menerima banyak WhatsApp yang masuk yang menyuruh saya buat PJJ. Dan sebabkan itulah saya terhasilnya PJJ ekonomi, permulaan ekonomi. Sebab apa ekonomi? Kenapa Norris tak masukkan semua kek dalam ekonomi? Sebab apa? Sebab ekonomi itulah bermulanya saya buat bisnes. Bermulanya saya dengan hasilkan kek coklat moi sahaja. Itu permulaan saya. Permulaan saya. Sebab orang ni untuk permulaan tu memang dia tamak. Dia nak semua. Tapi hasil-hasil tak ada lah. Alah-alah tak ada. Tak ada apa pun. Nothing. Saya tak nak gitu. Sebab itulah saya hasilkan satu-satu benda tu. Sebabnya saya hasilkan benda tu, saya nak you all pandai buat kek. You all pandai nak dekor kek. You all pandai nak mempromosikan apa yang you all buat. Itu yang saya nak. Permulaan. Bukan kata semua orang ambil lah. Ambil. Bukan. Saya bukan lagu tu. Kalau saya ni jenis orang yang nak duit, saya boleh jual dah. Orang kata resepi saya jual. Itu bukan saya deh. Itu bukan saya. Orang nak resepi. Orang ramai yang PM saya tahu tak? Ramai yang PM. Yang WhatsApp. No. Boleh saya beli dah resepi carrot. Boleh saya beli dah red velvet. Sorry. Itu bukan saya. Itu bukan permainan. Orang kata bisnes yang saya nak. Benda tu. Itu bukan niat saya untuk saya nak jual resepi. Itu bukan saya deh. Sebab saya nak hasilkan benda tu yang berpanjangan. Saya nak hasilkan benda tu yang you all masuk tu ada value, ada manfaat yang you all dapat. Dan bila saya buat benda tu, walaupun ditentang, saya memberanikan diri ambil risiko. Saya berani ambil risiko. Saya yakin benda tu, saya dapat benda tu. Dan alhamdulillah terbukti benda tu bila grup ekonomi dah capai 400 lebih dah orang. Okay? Alhamdulillah, itu yang saya impikan. Dan hasilnya saya dapat dan bermacam-macam feedback yang saya dapat. Hasil daripada saya berani ambil risiko. Saya yakin benda tu saya mampu boleh buat benda tu. Ha, dan bila benda tu saya ada dua, berani dan yakin benda tu, alhamdulillah saya dapat impact yang sangat luar biasa. Saya dapat impact yang banyak yang positif. Tahu tak? Saya memandang positif. Walaupun pada hakikatnya banyak yang ada yang negatif. Tapi hal negatif tu yang nak menjatuhkan kita. It's okay benda tu. Sebab bila kita buat satu keputusan untuk kita nak capai impian kita, memang ada banyak halangan. Banyak orang kata yang memandang serong dekat saya, yang berkata negatif dekat saya. Tapi saya memandang positif. Saya anggap itu penguat semangat saya untuk saya nak bangkit, nak lebih lagi. Nak bagi lebih lagi. Nak bagi more value lagi dekat you all. Ha. Sebabnya kalau saya ni memandang yang negatif semua, so saya tidak ada berada di sekarang, tahu tak? Saya tak akan berada pada tahap sekarang. Kalau saya memandang negatif saja, saya tak memandang orang kata banyak yang push yang nak menjatuhkan kita, yang nak kata saya ni buat PJJ apa tu pelik pada orang, yang mahal pada orang. Yes. Sebab saya nak hasilkan PJJ yang berkualiti. Saya tak nak hasilkan PJJ yang untuk jangka masa tu je. Saya nak hasilkan PJJ yang jangka masa panjang. Sebab itulah saya berani ambil risiko benda tu. Ha, tak carulah orang kata apa pun. Aku buat, aku tanggung. Tak carulah. Setiap orang kata boleh dikatakan setiap masa lah orang kata PJJ Norris, kenapa tak sama dengan orang? Okay, yes, takkanlah saya nak buat PJJ RM10. Sedangkan benda tu yang saya nak hasilkan benda yang berkualiti untuk impact you all. Untuk bagi manfaat dekat you all lebih lagi, tahu tak? Dan hasilnya terbuktilah.
hasil dia tu yang you all masuklah PJJ mana-mana tidak sama dengan PJJ Binaris. Tak sama, tak akan sama. Sebab saya memang saya seorang yang lain pada orang. Saya lain daripada orang dan saya bila saya ni nak buat satu tindakan, saya berani ambil buat risiko benda tu. Tak kira lah risiko tu adalah risiko macam orang kata tu lah. Bermacam-macam orang kata. Tapi saya dengan niat saya nawaitu lillahi ta'ala untuk saya nak bagi manfaat dekat you all. Saya kata PJJ yang you all yang lain, PJJ yang lain tak sama dengan PJJ Binaris. Kenapa tak sama? Sebab saya bagi ini yang permulaan bisnes saya. Inilah yang orang kata permulaan. Saya hasilkan benda ni permulaan. Dan bila permulaan tu, orang kata takkanlah you all nak yang basic saja. Tak boleh, tak complete tau dok. You all kena orang kata nak bagi complete benda tu, you all kena hasilkan kek. You all kena hasilkan buttercream. You all kena hasilkan macam mana nak buat topping. Saya bagi topping yang biasa, saya bagi topping yang premium. Tahu dok? Saya bagi complete benda tu. Saya ajar pula macam mana nak create page dalam tu yang basic. Saya terapkan 4 kunci pemasaran tu. Yang mana yang saya dapat dan ini yang saya ajar dekat you all. Saya nak you all dapat benda ni dan orang kata you all praktikkan benda ni. Sebab daripada benda ni lah saya dapat apa yang saya dapat sekarang. Dan saya nak continue sampai bila-bila. Saya nak buat sampai konsisten sampai bila-bila benda ni tau tak. Sebab saya dah hasilkan benda ni. Bila hasil yang saya buat ni, hasil daripada pengalaman saya yang buat 10 bulan saya online ke saya punya bisnes. Benda ni lah yang saya ajar. Dan benda ni tak akan sama dengan orang lain. Benda ni tak akan sama. You pergi lah cari mana-mana. You tak akan dapat benda ni tau tak. Tak akan. Kalau dapat, you bagi tahu kat saya siapa yang buat tu. Sebab saya PJJ yang saya hasilkan adalah diajar daripada mentor saya. Diajar daripada mentor saya supaya buat benda ni berpanjangan. Dan bila saya nampak benda ni, memang saya dapatlah impact dia. Dan saya buat benda tu, memang saya terbukti benda tu. Ini hasil daripada pengalaman saya dan diajar oleh mentor saya supaya buat benda ni. Bila saya buat benda ni, mula-mula saya pun nak buat macam orang lain. Buat macam orang lain tahu tak? Tapi takkanlah nak buat okey PJJ RM10 masuk RM10. Lepas tu mampus lagu tu tahu tak? Aduh, lah hilang lagu tu. Saya tak sih. Sebab saya nak siapa yang masuk grup ni, grup PJJ Binaris ni, dapat impact yang luar biasa. Benda tu tahu tak. Daripada you all yang buat, yang tak pernah buat, memang ramai yang dalam PJJ Binaris ekonomi tu yang tak pernah buat kek dan hasilkan the kek yang luar biasa. Memang tidak akan dapat mana-mana tahu tak. Memang banyak gila impact dia yang positif, terlampau banyak. Dan saya pun terkejut sebab saya tak pernah buat benda ni. Dan hasil yang mentor saya ajar memang impact yang luar biasa. Hasil orang kata saya berani ambil risiko, tahu tak? Saya berani ambil risiko dan saya tak boleh nak tanya orang lain. Sebab orang lain tu tak pernah buat apa yang saya buat. Tak pernah buat apa yang saya buat. Saya tak boleh nak tanya orang lain. Saya boleh, orang kata saya berpadukan guru saya, mentor saya. Sebab mentor saya yang bagi cadangan dan yang bagi untuk saya bagi apa yang diajar dalam grup tu adalah daripada pengalaman saya. Ha. Memang saya nak tanya orang lain pun tak boleh. Sebabnya orang lain tak buat apa yang sama macam saya. Saya tak boleh nak tanya orang lain. Tak boleh. Sebab itulah bila saya ni berani ambil risiko, berani memberanikan diri nak buat tu, masa mulanya memang saya agak kata, bolehkah aku buat ni? Boleh, aku tak yakin juga. Tapi saya beranilah, ke mana pun aku kena berani juga. Sebab ada something, mesti ada something yang akan dapat benda ni. Dan bila saya buat permulaan tu memang kata, biasa, permulaan biasa. Tapi bila saya makin hari ke hari, saya nampaklah impact dia tu. Saya nampak impact dia tu. Dan sampai ke hari ini memang
impact yang luar biasa. Memang impact yang luar biasa dan saya dah halalkan dah. Ilmu tu saya dah halalkan dah. Sebab saya nak you all pun dapat impian, dapat capai impian. Sebab setiap orang ni ada impian masing-masing. So you all dapat dapat capai impian yang you all nak tu. Tak kira lah impian tu impian kecil ke, impian besar ke. It's okay. Sebab kita bermula dengan impian. Walaupun orang tu kata, impian besar. Tak apa bila-bila tak boleh ni. It's okay. Sebab impian tu perlu bayar. Impian kita tak perlu bayar. Free of charge. So it's okay kalau orang kata tu. It's okay. Saya pun ada kata sebab impian saya besar. Impian saya besar. So bila impian besar tu, orang kata orang kata lah saya, alah impian besar sangat. Bila masuk ada macam-macam tau tak? Bermacam-macam. Tapi bila kata saya nak benda tu, insyaAllah saya akan dapat benda tu. Sebab saya memang apa yang saya nak, aku usaha, insyaAllah benda tu akan dapat. Cepat dengan lambat je. Memang kita usaha je. Jangan nak kata berhenti. Jangan berhenti. Bersabar dengan benda tu. Sebabnya ada orang kata sabar itu indah. Sebab apa sabar itu indah? Sebab bekat orang kata kesabaran tu akan dapat hasilkan impact yang luar biasa. Itu yang saya ajar dekat tim saya. Sabar. Sabar itu indah. Saya sentiasa bagi tahu dekat tim saya. Sabar. Sebabnya bila kita berada di dunia luar ni macam-macam lah pandangnya orang. Okay. Sabar. Sabar itu indah. Lepas tu tim saya ni kata dia cepat kata mudah nak terpengaruh. Tapi saya bila saya kata sabar, buat tu continue. Kita continue je apa yang kita nak, kita continue. See? Dan team saya sangat happy bila setiap team saya tu dia ada scope dia lah. Cara kerja dia. Okey, setiap orang ada berbezalah setiap orang. So bila dia happy dengan benda tu, insyaAllah lah benda tu dia akan buat dan dia nak lebih improve lebih lagi. Itu yang saya ajar dekat team saya juga. Sebab tu you all tengok team saya macam mana. Sebabnya sebelum ni memang saya struggle lah. Lagu mana aku nak buat team aku ni. Sebab kita mula-mula tu sebab kita tak ada team. Bila tak ada team ni, kita rasa kita buat sorry. So bila ada team ni, Kita nak team kita tu buat macam kita. Tak boleh. Saya masa mula-mula tu, saya nak team saya tu buat macam aku buat. Tapi pada hakikatnya tak boleh. Sebab setiap orang tu dia lain. Kebolehan dia lain. So bila kebolehan dia lain, kita kena ajar Santi, okay buat gini. Oh, dia tak boleh lagu ni. Okay, kena tukar lagu ni. Buat lagu ni. Bukannya perfect semua. Bukan. Banyak tau tak. Banyak kena tukar. Tukar ni. Dan alhamdulillah, team saya sekarang ni selesa dengan skop kerja masing-masing. Dan memang enjoy lah. Enjoy. Bila team saya, setiap orang tu selesa dengan skop kerja masing-masing tu, dia rasa selesa benda tu dan dia rasa happy lah. Setiap masa dia happy. Sebab tu lah dia tak sedar balik rumah. Tak nak balik rumah tau tak. Orang lain duk tengok je. Lima. Tengok je. Kena. Duk tengok. Kek tengok je. Pok dia dok. Tak. Sebab apa? Sebab saya wujudkan benda something yang enjoy. Enjoy punya life. Kita hidup sekali. So enjoy you punya life. Gitu. Dengan nak kata dengan dua ni, yakin dan berani ni, everything is change. Berubah tau tak? Berubah. Pandangnya orang pun berubah. Keyakinan orang dengan kita pun berubah. Komunikasi dengan kita pun, orang nak berkomunikasi dengan kita, dia tengok kita ni seorang yang something tau lah. Someone. Sebabnya biasa, kalau saya, orang tengok saya ni biasa. Tapi bila saya dah buka mulut, adalah. So bila kata, bila saya buka mulut, adalah. Siapa orang kata saya ni bukan someone tau dok. Orang yang pelik lah. Saya kata saya ni biasa je macam orang lain juga. Tapi bila saya ni dah ada kata saya ada pengalaman benda tu, so benda tu senang lah. Orang tanya tu saya jawab. Orang tanya ni saya jawab. Senang. Sebab kita tahu benda tu. Sebab itulah saya suka. Saya suka keluar daripada duduk rumah terperak je. Duduk je. Saya suka
macam ini. Santai-santai gini. Sebabnya saya dapat kenal ramai orang. Tahu tak? Hari ni kenal ramai dah orang. Okay? Saya setiap hari akan kenal ada benda-benda something yang aku nampak benda tu dan aku nak buat pembaharuan. Aku nak ubah sikit dalam aku punya bisnes. Gitu. Bukan kata buat hari ni buka meja. Tunggulah. Alolah, tak ada orang. Okay. Buatlah tukar tau dok. Tukar. Kena tukar pembaharuan tu supaya kita punya bisnes kita enjoy, syok. Syok lah. Kita punya kata bisnes kita ni best. Best bila kita buat pembaharuan benda tu. Sebabnya bila kita buat pembaharuan akan ada something yang akan yang something yang wow. Gitulah. Wow. Gitu. Sebab saya bagi tahu sebab daripada apa yang saya buat. You all jangan percaya saya. You all buat dan you all nampaklah impact dia macam mana deh. Berlaku bukan wow saja. Wow. 3 kali wow. So dia kata you all kalau yang mana yang tunggu order, you all kena buat something yang orang bukan setakat tunggu order, you all kena buat something yang betul untuk nak dapatkan target market you all tu. Customer betul you all. Kena buat something tau dok. Bukan kata duduk je. Sebab itulah saya punya group memang kata buat 30 hari konsisten setiap hari. Sebab apa? Sebab ada sebab dia lah. You all tengoklah kalau you all buat 30 hari berturut-turut, you all punya live you all buat 30 hari berturut-turut, you all akan nampak impact you all tu. Ha. Jangan percaya saya, tapi you all buat. Jangan berhenti. You all buat lah. Buat. Buat tahu tak? Sabar itu indah. Sabar itu akan menyebabkan kita akan nampak something yang lain macam. Gitu. Gimana ni? Hai semua, selamat pagi. You all kena juga. Kena buat pembaruan. You all kena jadi orang yang berani. Berani ambil risiko deh. Kena berani ambil risiko. Dan seorang yang yakin. Benda tu, you all buat lah. You all ada sifat ni. You all tanamkan dalam diri you all. InsyaAllah. InsyaAllah benda tu akan dapat something yang tak pernah you all dapat. Something yang you all tak pernah you all dapat. Tapi jangan, orang kata jangan putus asa lah. Berarti jangan putus asa. Bila kita yakin tu, kita payahlah nak putus asa tu. Tak sikit je nak putus asa tu. Sebab kita yakin tu di high level tau tak. Level tinggi tu. Kita punya keyakinan kita. Kita punya keberanian kita. Sebab itulah saya suka mencabar diri saya. Everything saya suka cabar tau tak. Saya suka. Macam untuk akhir bulan ni. Akhir bulan ni, saya ajak tim saya naik gunung. Hiking naik gunung. Tapi tim saya dia tak pernah naik gunung. So tak boleh lah. Sebab saya pernah dah naik gunung. Dia gunung dengan bukit lain. So bila saya ajak. Sebab apa saya ajak? Ada something lah. Sebab apa saya ajak tim saya naik gunung. Hiking tau tak. Hiking gunung. Panjat gunung. Sebab apa? Sebab ada something yang saya nak tim saya pun jadi orang yang yakin. Jadi orang yang berani. Tapi dia tak boleh nak itu lagi. Sebabnya gunung ni tinggi sangat. Sebabnya dia kata bukit pun tak naik lagi. Apatah lagi gunung. So tak apalah. Kita bagi bukit dulu lah pada gunung. Okay? Sebab gunung ni tinggi sangat. Siapa dia hok belum naik bukit lagi nak naik terus gunung. Better naik bukit dulu lah. Sebab ada something lah. Sebab something saya nak tim saya pun jadi orang yang berani, jadi orang yang berkeyakinan. Sebabnya kata biasalah kita buat bisnes ni macam-macam. Buat bisnes ni. So kita kena jadi orang yang berani, kena jadi orang yang yakin. Barulah kita ada pembaharuan dalam kita punya kehidupan kita. Salam, hai Noris, hai. Hai Noris, hai. Hai semua.
Saya gini lah, santai-santai gini ya. Kita cari ni. Okeylah, saya nak end live dah. Terima kasih yang mana yang tengok saya punya live, yang share, yang like, yang komen. Terima kasih banyak-banyak. Nanti kita jumpa lagi petang nanti deh. Petang nanti. Sebabnya saya nak cari budak dua orang tu. Gimana ni? Okeylah. Okeylah. Bye-bye. Nanti kita jumpa lagi. Okeylah. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.